dengan waktu. Tapi aku perlu menggenapkan rindu kekasih. Karenanya, aku memilih berlama-lama dengan sepi, menyesap kopi yang dingin, atau sesekali memainkan kenangan dengan memutarnya dalam ingatan. Mengingat-ingat kisah kita yang menempel di langit-langit, di rak buku, di pakaian-pakaian yang menggantung, di lemari, di jam dinding. Kemudian aku mengemasnya satu persatu, biar utuh. Berharap setiap desahnya menjelma kamu lagi, lalu bersetubuh. Namun pada ranjang ini, tempat tubuh-tubuh kita mengerang, kudapati kesepian sebagai cahaya, jalan menuju ibu kota tubuhku. Seperti yang selalu aku bilang, kekasihku, kesepian selalu menuntut tubuhmu, berahi yang paling bersinar dari nyala api neraka. Menjelajahi tubuhmu seperti berumur panjang yang kerap kali aku syukuri. Karenanya aku bahagia, karenanya aku rela menjadi pendosa, karenanya tidak ada kamu membuat semesta tidak punya hari esok. Detik berikutnya adalah kiamat. Selepas itu, akhirat hanyalah sepi selepas yang kepar. Sementara biarlah, surga dan neraka milik orang-orang yang beriman dan takabur. Bagiku cukup, kamu dan tubuhmu sebagai akhir selepas matiku. Terima kasih. Oh.